Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. Panitia Pembinaan Anak Sekolah Minggu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan Technical Meeting atau TM pada Sabtu 11 Juni 2022 bertempat di ruang rapat kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Gedung Sopomar Pikir Lantai 6, dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rangkaian kegiatan technical meeting diawali dengan ibadah dilayani Kepala Bidang Koinonia Pendeta Ridoi Batubara dan Diakonis Intan Simanung Kalin. Engkau kemanapun engkau pergi, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari yang berat dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Acara technical meeting yang dilaksanakan berkaitan dengan perlombaan dalam rangkaian kegiatan pembinaan anak sekolah minggu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan digelar pada bulan Juli 2022 yang akan datang. Kegiatan technical meeting dibagi dalam 3 sesi sesuai dengan jenis perlombaan, yakni lomba cosplay toko Alkitab, tortor kreasi, dan vokal grup. Frina Hutapea selaku koordinator seksi acara bersama dengan anggota seksi acara lainnya menyampaikan teknik lomba yang harus diikuti oleh peserta. Ia juga memberikan kesempatan berdiskusi dengan peserta agar setiap peserta dapat mempersiapkan diri mengikuti kegiatan perlombaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan panitia. Seusai technical meeting, acara dilanjutkan dengan pengambilan nomor urut peserta yang akan dipakai pada saat perlombaan. Pengambilan nomor dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPIN. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Koinonia Pendeta Ridoi Batubara mengajak seluruh panitia dan juga peserta untuk tetap bersukacita mempersiapkan diri dalam mengikuti perlombaan. Gereja yang sudah mendaftar dan mengikuti technical meeting sejumlah 27 gereja. Panitia juga memperpanjang pendaftaran lomba hingga 25 Juni 2022. Bagi gereja yang belum mengutus anak sekolah minggu mengikuti perlombaan agar segera mendaftarkan ke panitia. Warsungkul 2022, Marsada Holo, Better Together in Christ. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan,
bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas! 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 Horas.